Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku kaget atas penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin dalam sebuah operasi tangkap tangan KPK. Ridwan mengaku sudah menghubungi Wakil Bupati Bogor untuk mengambil alih koordinasi dan kepemimpinan teknis, terutama terkait manajemen mudik dan arus balik. Saya juga sangat kaget terus terang, tadi pagi baca berita ada OTT KPK, kami belum tahu perkaranya apa. Tapi saya sangat prihatin ya, berkali-kali selalu diingatkan, termasuk kemarin waktu pelantikan Wali Kota Bandung, bahwa memimpin itu dasarnya tiga, ada integritas, ada melayani sepenuh hati, dan selalu profesional. Nah kalau salah satu seperti integritasnya patah seperti ini, tentu ini sangat memprihatinkan. Kita akan monitor terus dan kita mendukung ya setiap penegakan hukum, mau aparat kejaksaan, kepolisian, KPK dalam menegakkan dan memberantas potensi KKN atau korupsi di Jawa Barat. Nah, saya sudah mengontak kepada Wakil Bupati Bogor untuk segera mengambil alih koordinasi dan kepemimpinan teknis. Minimal yang terdekat adalah Kabupaten Bogor harus lancar dalam melaksanakan manajemen mudik dan lebaran dan arus